Ya. Ui. Abang macam marah ni. Marah betul ni. Marah abang. Kenapa? Abang macam manalah Syihah tak marah abang? Ha? Abang tahu tak tadi saya tengah makan dekat restoran ni, tiba-tiba adalah seorang kurang upaya ni datang, dia nak jual tisu. Table sebelah ni cakap apa tahu? Dah, tak payah beli tisu dekat dia. Entah-entah dia ni sindiket je, tak payah. Ya Allah, tak abang, patut cakap macam tu. Iya, kalau ya pun dia tak nak beli, tak nak bantu, sekurang-kurangnya tak payah nak buat stigma negatif dekat orang kurang upaya. Ah, Syihah memang kena sangat dengan topik kita ini. Topik apa? Yalah, sebab hari ini kita nak bincangkan tentang stigma masyarakat terhadap orang-orang kurang upaya ni. Cantik. Kalau macam tu bila nak start? Start sekarang please. Assalamualaikum. Anda sekarang sedang menonton rancangan Luar Biasa, sebuah rancangan yang dibawa khas oleh Perkeso untuk berkongsi maklumat dan peranan Perkeso sebagai peneraju keselamatan sosial yang unggul dan cemerlang. Selari dengan slogan Perkeso itu prihatin, prihatin itu Perkeso. Melalui program ini, kita akan berkongsi pengalaman orang berinsurans atau pencarum Perkeso melalui tindakan proaktif Perkeso menerusi program Return to Work dan perkhidmatan-perkhidmatan lain yang disediakan oleh pihak Perkeso kepada pencarum-pencarumnya. Ya, dan hari ini kita nak berbincang satu topik menarik, iaitu stigma masyarakat dan majikan terhadap pekerja yang mengalami hilang upaya yang mungkin disebabkan oleh penyakit ataupun kemalangan. Jadi, selamat datang diucapkan kepada Profesor Rosita dan juga Encik Azmi ke set Luar Biasa. Terima kasih. Okey, saya nak bertanya kepada Prof. Boleh Prof jelaskan definisi hilang upaya dan orang kurang upaya ataupun OKU ni? Okey, sebenarnya ada beza sedikitlah ya. Hilang upaya ini adalah keadaan di mana seseorang itu mungkin kehilangan setengah fungsi ya, dari segi mungkin dari segi fizikal, dari segi intelektual ataupun dari segi mental atau juga dari segi deria ya. Tapi tak semestinya menyebabkan seseorang itu tidak berupaya ya, tidak berupaya. Kalau kita kaitkan dari segi definisi dalam Akta OKU 2008, ia merangkumi mereka yang mengalami kekurangan jangka panjang dan mengalami kekurangan jangka panjang dari segi itulah kehilangan diri tadi itu. Kalau di sini, di Malaysia, di bawah Jabatan Kebajikan Masyarakat, terdapat 7 kategori OKU. Kategori fizikal, kategori pendengaran, penglihatan, pembelajaran, pertuturan, mental dan juga multiple, pelbagai. Azmi, Perkeso sebenarnya banyak memberi bantuan kepada pencarum yang mengalami hilang upaya kan. Jadi contohnya lah seperti bayaran papasan, pembekalan alat pemulihan, rawatan pemulihan dan juga pencarian pekerjaan. Jadi pada pendapat Encik Azmi sendiri dengan bantuan yang diberikan, bagaimana bantuan-bantuan ini dapat membantu golongan hilang upaya? Bagi saya lah, untuk saya yang memang bermasalah penglihatan daripada lahir, kita kurang sedikit tekanan lah sebab kita dah biasa. Jadi kita, walaupun ada halangan untuk kita buat kerja, tapi kita dah biasa, jadi kita tak ada masalah dari segi mental lah. Tapi kalau untuk orang yang dulunya dia normal, lepas tu accident ataupun ada apa-apa kemalangan yang terjadi pada dia, buatkan dia hilang panca indera ataupun hilang keupayaan untuk buat sesuatu, jadi dia perlukan masa lah untuk bangkit daripada untuk lawan dia punya kekecewaan dia tu kan, stres dia tu. Jadi dengan ada je bantuan daripada Perkeso, sekurang-kurangnya dia akan rasa ada pihak yang ambil berat yang membantu dia untuk bangkit lah dan cari apa yang patut dia lakukan untuk dalam kehidupan dia. Okey. Dia nak bertanya dengan Prof, macam mana dengan golongan yang hilang upaya ni boleh dibantu dari aspek pekerjaan? Okey, tadi saya ada sebutkan ya, tentang walaupun seseorang itu kehilang keupayaan, tetapi mereka tidak semestinya tidak berupaya bekerja. Tapi halangan-halangan itu yang menyebabkan mereka tidak berupaya. Jadi halangan ini kalau kita perhatikan terdapat
kita boleh kategorikan dalam empat halangan lah, eh. Halangan fizikal dari segi persekitaran, eh. Halangan apa ni, informasi bagi mereka yang apa ni, penglihatan misalnya kan, information tak ada dalam braille dan sebagainya, ataupun screen reader tidak boleh membaca, itu ada halangan bagi mereka, ya. Yeah. Dan bagi mereka yang tidak boleh mendengar atau tak ada sign language ataupun tak ada apa ni kaedah lain untuk membaca mendapatkan informasi, menjadi halangan. Dan juga dari segi peraturan, eh. Peraturan-peraturan yang ketat yang tidak fleksibel itu juga satu halangan bagi mereka, ya. Jadi tapi yang paling besar sekali halangan adalah halangan sikap. Halangan sikap, eh. Jadi kalau kita nak lihat pada bantuan, ya, PKSO saya rasa punya program yang sangat bagus dan komprehensif untuk mengatasi semua halangan-halangan tersebut, ya. Jadi approach-nya adalah approach enablement dengan empowerment, ya. Enablement dengan empowerment. Jadi mereka apa ni, diberi bantuan sokongan kan, macam yang disebutkan tadi kan, dari segi peralatan kalau mereka perlu peralatan, ya. Dari segi perubahan tempat kerja, persekitaran tempat kerja untuk membolehkan mereka membuat kerja dengan lebih produktif, ya. Dari segi job matching, kalau kerja yang lama tidak sesuai, dicarikan kerja yang baru dan sebagainya kan. Jadi amat membantulah untuk menyesuaikan diri dengan perubahan, ya, dengan ketidakupayaan yang dialami. Pada Cik Azmi, saya nak tanya tentang pandangan bagaimana penerimaan masyarakat terhadap golongan hilang upaya ini 10 tahun yang dulu dan sekarang. Ada beza tak? Banyak beza dia lah. Macam 10 tahun dulu, kebanyakan masyarakat dia tak didedahkan tentang keupayaan orang-orang OKU ni kan. Banyak yang anggap bila orang OKU ni tak boleh buat itu, tak boleh buat ini. Ya, tapi dengan adanya sekarang, kalau kita tengok dekat YouTube pun macam-macam dah tutorial macam mana OKU buat ini, macam mana orang buta memasak, macam mana orang buta buat kerja macam ni kan. Jadi teknologi pun sekarang dah makin canggih. Kita dah boleh guna handphone, dah boleh guna IT semua. Jadi saya rasa masyarakat memang dah lebih terbuka dan banyak juga peluang lah. Macam saya sendiri pun, kalau dulu nak dapat peluang masuk TV itu punya susah kan. Jadi bila dah ada peluang 2014 tu, 2015 saya dapat masuk kan. Jadi daripada situ pun banyak orang tahu, oh, okay, ini boleh juga buat persembahan atau pentas. Jadi makin terbukalah. Ya, betul. Betul tu. Dan Syihah sebenarnya mana-mana kan, bila kita tengok Khalid Baskers tu sendiri, macam kita ni yang sempurna pun belum tentu boleh buat macam mana diorang ni buat. Contohnya macam boleh main gitar, boleh main drum, boleh main bass dan sebagainya. Itulah keistimewaan yang bagi Syihah yang kita tak ada, yang betul, ada pada diorang ni. Betul, betul. Dan seterusnya kita akan saksikan kisah luar biasa orang berinsurans, iaitu Encik Muhammad Khairul Nizam bin Amaran. Jom. Saya Muhammad Khairul Nizam. Saya bekerja di syarikat Darul Tax dan Berhad sebagai kolektor. Sebelum ni saya adalah makeup artist. Dah berkecimpung dalam dunia entertainment ni lebih kurang 16 tahun. And then selepas saya sakitlah 4 tahun tak bekerja, and then dapat call daripada PKSO untuk interview lah. Adik-adik saya lah pergi sana ambil surat, isi borang apa semua. And then saya datang dia kata, dia tengok keadaan saya pakai wheelchair apa semua. Okey, ni semua apa-apa. Tapi dia kata, saya tak boleh dapat pemasan. Dia kata, boleh kerja, saya muda dan saya boleh. So, daripada situ saya cubalah. Saya buat sampai dah saya kenal Puan Adhika dengan Puan Amira. Nama saya Nur Atika binti Rahim dan saya merupakan salah seorang pengurus kes di Kuala Lumpur. Pada mulanya untuk rujukan kes Encik Khairul ni, di mana jemaah doktor telah merujuk kes ini untuk program berita tua PKSO. Dan setelah saya menghubungi OB, saya dapati bahawa dia masih lagi dalam peringkat proses pemulihan pada waktu itu. Dan saya ingat lagi dia maklumkan kepada saya yang dia pernah terlantar selama 9 bulan di Hospital Ampang. Dan berkat daripada dorongan adik perempuan dia, so dia kembali bangkit untuk meneruskan kehidupan. Dan pada bulan 11 2018 dia telah mula untuk bertatih, dan pada tahun bulan 12 2018 juga dia telah dapat berjalan semulalah seperti biasa. Untuk diagnosis penyakit Encik Khairul adalah berkaitan dengan TB dan juga ketumbuhan dalam otaklah.
dan beliau telah menjalani pembedahan yang pertama untuk membuang ketumbuhan dalam otak pada 3 Disember 2020. Beliau dijadualkan untuk melakukan pembedahan kedua pada bulan Jun ini untuk membuang sebahagian lagi ketumbuhan tersebut. Saya sedihlah masa perjalanan saya itu perik sangat. Ubat yang banyak, yang ubat yang terlalu banyak sangat saya makan satu hari itu lebih 13 jenis ubat sampai tegak saya berdarah. Sampai saya cakap doktor, boleh tak stopkan ubat yang bersebaran saya tak layak telan sampai saya muntah. Efek dia lepas saya operation tu dia ingatan saya loss, memory loss. Saya tak beringat dan bila saya nak cuba ingatkan, saya sakit kepala. Saya nak start, orang kata start pergi sini sebab saya dah terlampau, orang kata apa, lama sangat berehat. Sampai bila nak bergantung, nak baring, nak tidur, nak baring tidur, memang seronok baring tidur, baring tidur. Tapi penat. Nak ulang alik pergi hospital lagi, penat. So, baik kita do something, bekerja. Ada faedah, ada gaji. Okay, bagi kes-kes yang mengalami kecederaan ataupun hilang upaya, antara cabaran dia adalah bagi mendapatkan pekerjaan di pasaran tempatan. Terutamanya sebab mereka perlu bersaing dengan para pencari kerja lain yang normal. Jadi di situ cabarannya lebih untuk meyakinkan pihak majikan dalam menggajikan orang-orang yang hilang upaya ini untuk kekal bekerja di industri. Okay, nama saya Nur Amira Yusra binti Abdul Latif. Saya selaku pegawai perkhidmatan pekerjaan di Perkeso Kuala Lumpur. Okay, saya selaku pegawai perkhidmatan pekerjaan melakukan pemadanan pekerjaan dari segi saya menghubungi terus majikan untuk mendapat pengetahuan terlebih dahulu tentang jawatan kekosongan yang bersesuaian dengan Encik Hairul Nizam. Saya melihat semangat Encik Hairul Nizam untuk kembali bekerja. Bila dia kata dia nak bekerja untuk menampung keperluan hidup dia, sama-sama kita lalui cabaran itu sama-sama untuk dapatkan pekerjaan bagi Encik Hairul Nizam lah. Adanya profesi ini saya rasa macam selesa sangat-sangat selesa sebab Puan Dika ni dia memahami saya. Apa pun saya mengadu dengan dia. Semangat dia, okey, Puan Tika, saya ni, apa semua. And then dia, okey, tak apa. Lepas saya dapat kerja ni, lagi saya selesa sebab dia jaga saya. Encik Hairul berjaya melapor diri pada 11 Jun 2020. Dan setelah itu, dalam ambil masa dalam sebulan atau dua bulan, saya telah melakukan lawatan di tempat kerja bagi memastikan keadaan persekitaran tempat kerja yang baik dan kondusif untuk beliau. Bagi mengurangkan risiko kecederaan untuk berlaku di tempat kerja dan dalam masa yang sama bagi memastikan beliau boleh kekal bekerja dengan baik dengan pihak majikan. Dengan maklumat yang diberikan oleh pihak perkeso tu, segala kekurangan tu kita boleh terima dan tampung. Maksudnya kita tak ada kata orang menganggap kekurangan itu satu kelemahan. Tapi kita memperbaiki kekurangan itu untuk menjadi satu kebaikan. Potika banyak bantu kita lah tentang tentang memberi khidmat nasihat cara untuk mengendalikan Cik Hairul dan juga follow up yang tertentu yang berkaitan dengan Cik Hairul, especially dengan hospital pakar lah, HKL. Jadi kita tahu kat situ kat mana kita boleh push dia untuk kerja dan kat mana kita boleh bertolak ansur dengan dia. Saya berterima kasih sangat pada Perkeso. Orang kata apa, kalau dia tak perkenalkan saya dalam benda ini, saya tak tahu pun yang Perkeso ada pencarian kerja. Saya rasa macam bersyukur sangatlah. Bukan benda orang lain je perhatiin, Perkeso pun perhatiin tentang pekerjaan, tentang orang-orang yang orang kata apa, kehilangan upaya. Dalam hidup kita, kita kena sentiasa menghargai ruang dan peluang yang diberikan. Saya memang sangat selutlah kepada majikan beliau yang telah menerima Encik Hairul Nizam ni bekerja di syarikat tersebut, Syah. Dah banyak kisah inspirasi yang kami dengar melalui rancangan ni. Semuanya luar biasa sekali. Pada pendapat Azmi sendiri, bagaimana golongan kurang upaya ini dapat kekuatan dan mengharunginya setiap hari? Macam mana tu? Paling penting sekali keluarga lah. Dia kena ada keluarga yang memang memberi sokongan yang sepatutnya kan. Sebab ada juga keluarga yang tak boleh juga keluarga yang terlalu kesian dengan orang kurang upaya sampai tak berani nak lepaskan masuk sekolah. Ada juga yang terlalu
macam risau kan. Terlalu protektif yang panggil. Jadi terlalu ialah simpan anak kat rumah sampai ke besar lah tak tahu apa yang jadi akhirnya kan, sebab mak ayah pun mungkin akan meninggal kan. Jadi anak tu nanti nak berdikari macam mana. Jadi keluarga kena tahu apa yang sepatutnya terbaik untuk anak orang kurang paya. Jadi bila dia dah masuk sekolah dan diajar cara berdikari, insya-Allah masa depan dia akan mudahlah. Yang paling penting kita sebagai orang kurang paya ni memang kena pandai berdikari dan kena yakin yang kena cari kat mana kemampuan kita. Jadi kita gunakan kelebihan kita untuk berbakti pada orang lain dan mudah-mudahan dapat juga berbakti pada masyarakat lah. Sebab setiap manusia memang ada kelebihan dan kekurangan dia. Kita cuma cari je kat mana apa yang boleh kita buat. Saya sangat setuju, Zul. Dan berdasarkan kisah Encik Hairul Nizam tadi, boleh Prof kongsikan pandangan Prof tentang bagaimana usaha-usaha perkeso seperti program Return to Work ni dapat bantu lebih ramai lagi golongan yang mengalami hilang upaya dekat luar sana untuk dipulihkan serta kembali untuk bekerja semula? Saya sangat kagum lah dengan kisah Encik Hairul Nizam tu. Memang amat-amat bermanfaat lah program yang perkeso laksanakan ni. Sebab kita lihat daripada pekerjaan dia yang asal kan, sebagai makeup artist, setelah mengalami penyakit tersebut, beliau tidak boleh lagi melakukan pekerjaan yang sama. Jadi memang sangat penting lah sebab perkeso dapat mencarikan pekerjaan lain yang sesuai untuk dia kan. Jadi dia boleh menampung kehidupan beliau dan juga tidak perlu bergantung pada orang lain dari segi mencari nafkah kan. Itu yang sangat penting sebenarnya untuk OKU tu atau orang kurang upaya tu boleh berdikari ya. Berdikari dari segi bukan saja dari segi pengurusan diri tapi juga dari segi kewangan ya, dari segi kemudahan hidup kan, kelasiran hidup dan sebagainya lah. Memang sangat penting apa yang perkeso laksanakan ini. Okey, sebagai penutup mungkin Profesor Ruzitan dan juga Encik Azmi sini boleh berikan kata-kata terakhir kepada masyarakat di luar sana untuk bersama-sama mengubah stigma terhadap golongan hilang upaya ni, Prof. Okey, saya sangat berharaplah ya masyarakat kita lebih terbuka dan lebih menerima ya dan memberi peluang ya kepada golongan kurang upaya sebab mereka juga boleh sebenarnya menyumbang kepada masyarakat dari segi pekerjaan, dari segi kita boleh buat volunteer work dan sebagainya kan, kita boleh menyumbang jika diberikan sokongan yang sepatutnya ya. Sebab kalau bila kita diberi sokongan yang sepatutnya, kita boleh berdikari dan kita boleh menjadi produktif seperti juga orang lain. Jadi kalau boleh kita buanglah segala stigma tersebut ya, kita sama-sama insan, kita menerima sesama insan kelebihan dan kekurangan kita seadanya ya. Dan itulah saya harap pada masyarakat kita. Saya berharap memang masyarakat lebih terbuka untuk menerima dan mungkin lebih terbuka untuk mendalami macam mana dunia orang kurang upaya ni kan, supaya dia orang lebih mudah untuk terbuka dan mudah untuk bekerja dengan kita lah untuk sama-sama kan. Dan harap juga pihak kerajaan lebih mendalamilah dunia kami supaya dapat menyediakan apa yang sepatutnya lah, dapat membantu kami untuk lebih berdikari. Okey, saya sebenarnya tak puas ni nak dengar cerita pasal orang-orang OKU ni kan, supaya bukan saja penonton tapi semua pencarum dan juga majikan lebih peka terhadap golongan orang upaya ni. Jadi saya nak ucapkan terima kasih banyak kepada dua tetamu kita, Prof dan juga Azmi, kerana sudi untuk berkongsi kisah inspirasi dan luar biasa kepada semua. Dan ingat, kita kurangkan dan hapuskan stigma serta diskriminasi terhadap golongan kurang upaya atau hilang upaya ini. Tak ada mustahil kalau kita semua memainkan peranan dalam hal ini, tidak kira orang kurang upaya itu sendiri ataupun ahli keluarga, majikan, rakan-rakan atau masyarakat Malaysia secara keseluruhannya. Ada ingat, perkeso itu prihatin, prihatin itu perkeso. Kalau perkeso dah membuktikan, mengapa tidak kita? Semoga perkongsian 13 episod luar biasa kami ini memberi kesedaran tentang kepentingan pengurusan hilang upaya dan menjadi inspirasi kepada semua. Sekian sahaja daripada kami. Luar biasa. Prihatin, lima dekat dan selamanya. Prihatin 5 dekad dan selamanya. Inilah komitmen kami dalam memastikan jaminan keselamatan sosial kepada masyarakat di negara ini. Perkeso akan terus melaksanakan tanggungjawab yang diberi dengan penuh dedikasi.
Perkeso itu prihatin, prihatin itu perkeso.